خصوصا للمعني بهذا الكتاب نفعنا الله بعلومه في الدنيا والآخرة آمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين. وبعد، Alhamdulillah pada kesempatan subuh ini kita masih bisa melaksanakan acara rutin kita sebagaimana biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing hidup kita untuk menjadi orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina humilut tawrat ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Kita ulang di sini satu ayat kemarin. Matsalul ladzina humilut tawrah tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kejelekan orang Yahudi, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan orang Yahudi sebagaimana kita katakan kemarin. Puluhan daripada para nabi itu dibangkitkan daripada orang-orang Yahudi. Selain daripada itu, kitab Taurat juga diturunkan kepada orang Yahudi. Di sini dikatakan dammal yahud fi dammil yahud alladziina akramahumullahu bit-taurah. Di sini di dalam pencelaan kepada orang-orang Yahudi di mana Allah sudah memuliakannya dengan kitab Taurat. Cuma mereka ini falam yantafi'u biha wa lam yudbiquha, karena mereka tidak mengambil manfaat apa yang ada di dalam kitab Taurat, mereka tidak mentadbiq. Tadbiq itu artinya melaksanakan, merealisasikan daripada apa yang ada di dalam kitab Taurat. Kemudian Allah menyerupakan mereka bil himar alladhi yahmilu asfar. Jadi mereka umpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti keledai yang membawa kitab-kitab asfar. Nah itu. Ini perumpamaan yang sangat jelek. Sebenarnya kitab itu dibawa oleh orang Yahudi, kok kenapa yang membawa sampai keledai? Jadi berarti Yahudinya itu diumpamakan oleh Allah seperti keledai. Makanya di sini dikatakan matsalul ladzina humilut tawrah. Perumpamaan orang Yahudi yang telah diberikan kitab Taurat. Mereka dibebani untuk mengetahui segala apa yang ada dalam isi kitab Taurat, atau mereka diperintahkan untuk mempelajari apa yang ada di dalam kitab Taurat. Summa lam yahmiluha. Kemudian mereka lam ya'malu biha.
di sini dikatakan mereka disuruh membawa kitab Taurat itu tapi tidak membawanya. Maksudnya mereka disuruh mempelajari, memahami, merenungi daripada kitab Taurat. Ternyata mereka lam yahmiluha, lam ya'malu biha. Mereka tidak mengamalkan segala apa yang ada di dalam kitab Taurat. Walam yantafi'u bihadyiha wa nuriha. Mereka tidak mengambil manfaat atau mereka tidak mengambil pelajaran dengan petunjuk dan cahaya yang ada di dalam kitab Taurat itu. Karena isi kandungan di dalam Taurat itu adalah mentauhidkan Allah, beriman dengan Nabi akhirul zaman yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga peraturan-peraturan dalam kehidupan untuk memuliakan dalam hidup mereka sehingga bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Tapi semua tidak dimanfaatkan oleh mereka. Semuanya tidak diamalkan oleh mereka. Itu ujar Allah perumpamaannya kama salil himar yahmilu asfara. Atau perumpamaan mereka itu seperti keledai yang membawa kitab yang banyak, membawa kitab yang tebal, wala yanaluha minha illa ta'bi wal ina. Mereka tidak mendapatkan apa-apa kitab yang dibawa itu kecuali hanya capek. Nah, seperti keledai kan bawa kitab banyak, cuma keledai bawa kitab buat apa? Keledai bawa kitab. Dia cuma hanya bisa membawa, dia cuma hanya bisa apa? Memikul daripada kitab itu, tapi tidak ada manfaatnya. Ah, itulah keledai. Nah, begitu juga ujar Allah Ta'ala, Yahudi yang diberikan Alkitab, yang diturunkan kitab Taurat, sebenarnya itu untuk petunjuk dalam hidup mereka, tapi mereka tidak memanfaatkannya, persis-persis seperti keledai membawa kitab. Nah, ini kan perumpamaan yang sangat jelek yang Allah serupakan mereka dengan demikian. Wattaurah fi aydihim wa hum la ya'maluna biha. Taurat itu berada di tangan-tangan mereka, tapi mereka tidak ya'lamuna biha. Mereka tidak mengetahui di dalamnya. Nah, itulah dikatakan seperti tadi keledai membawa kita. Cuma hanya dia membawa yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya. Nah, ini perumpamaan. Mungkinnya ini juga adalah teguran buat kita atau singgungan buat kita, sindiran buat kita. Begitu juga kita punya Quran. Kita punya Quran, kitab yang dikatakan hudallin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itulah petunjuk bagi manusia dan dia adalah membedakan mana yang baik dan buruk. Dan Quran adalah sebagai pegangan daripada orang-orang al-muttaqin. Nah, itu juga sama. Kita Quran itu kitab yang luar biasa. Sampai Allah bersumpah innahu laquranun karim. Dalam surah Al-Waqiah kemarin kita pelajari, sungguh Al-Quran itu kitab yang mana bacaannya amat sangat mulia. Nah, jadi jangan sampai kita membaca sesuatu itu mengalahkan dengan Al-Quran. Tidak ada bacaan yang lebih mulia selain daripada Al-Quran. Tidak ada kitab yang lebih hebat selain daripada Al-Quran. Makanya sampai sebuah riwayat Nabi itu menyatakan, ujar Nabi menyatakan perumpamaan Al-Quran, kitab Allah dengan kitab yang lainnya. Nah, kelebihan kitab Allah dengan kitab-kitab yang lainnya itu ujar Nabi seperti fadlullah ala sa'iril khalqi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti kelebihan Allah dari semua makhluk-makhluk Allah. Nah, itu perbedaannya kitab Allah dengan kitab yang lain itu kada bedanya, ujar Nabi, seperti perbedaan atau kelebihan fadlullah, kelebihan Allah terhadap kelebihan makhluk-makhluk yang lain. Siapa nak kau melebihi daripada Allah? Nah, begitu juga siapa nak bisa melebihi daripada kitab, daripada Al-Quran. Nah, jadi Quran itu kitab yang luar biasa. Kita juga sebagai umat Nabi Muhammad bersyukur, jangan sampai kita seperti orang Yahudi. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitabnya sudah ada di tangan mereka, tinggal mempelajari dan memahami, ternyata mereka tidak mengambil manfaat sama sekali, diumpamakan oleh Allah seperti keledai yang membawa kitab. Tentunya tidak ada manfaatnya keledai itu membawa kitab. Nah, kita pun demikian, kita sebagai umat Nabi Muhammad, Quran turun ini dikatakan mukjizat yang paling besar buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana memang isinya itu untuk membawa manusia keselamatan mulai zaman Nabi sampai akhir zaman. Nah, jadi kita di sini juga dibebani
dianjurkan, diperintahkan oleh Allah untuk membaca dan membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi di sini anjuran kita membaca, disuruh baca, 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 baca Quran. Kita disuruh membaca Al-Quran. Lima kita baca, jadi membacanya itu dari ulama ada beberapa tahap. Pertama, membaca untuk merenjari. Kemudian membaca untuk menghatamkan Al-Quran. Setelah itu, membaca untuk mengetahui isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, itu. Makanya lu pernah baca, ya bagus jawabang lah, nang Dr. Hamka. Ya Sidin Dr. Hamka itu kan Sidin waktu di penjara, waduh Sidin merasa gelisah luar biasa. Seolah-olah dunia itu sempit, kata beliau. Lalu beliau terinspirasi dengan ayat, innama'al usri yusra. Sesungguhnya, innama'al usri, sesungguhnya bersama kesusahan itu akan datang kemudahan. Atau setiap kesempitan itu pacang datang sesuatu yang akan memudahkan. Susah bagaimanapun akan datang kemudahan. Kan ayat inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Nah itu ayat itu. Jadi Dr. Hamka, Profesor Dr. Hamka itu terinspirasi dengan ayat itu. Makanya ketika beliau masuk penjara, kurang lebih 5 hari pertama beliau masuk penjara sudah mengkhatamkan sekian Al-Qur'an. Selama beliau di penjara membaca itu, Sidin telah mengkhatamkan 150 kali Al-Qur'an. Nah, itu Dr. Hamka, itu Profesor Dr. Hamka, sampai lahirlah sebuah tafsir yang mana namanya tafsir Al-Azhar. Itu pun kata beliau belum selesai waktu itu, waktu di penjara itu. Keburu beliau sudah keluar. Nah, jadi selama di penjara beliau baca Quran, khatamkan Al-Qur'an 150 kali, coba. Nah di penjara 150 kali, nah kalau di penjara kalau sekali. Nah kita nih, kita perlu jual, jadi makanya kita perlu baca-baca Al-Quran, baca Al-Quran. Nah itu. Nah sampai beliau melahirkan sebuah tafsir yang disusun oleh beliau, namanya tafsir Al-Azhar. Nah itu luar biasa. Nah kita pun ya maunya kita dibikin juga, kita mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita rajin baca Quran, Pak. Rajin baca Quran. Luar biasa ya. Ini nah, jangan sampai kita seperti orang Yahudi, Qurannya banyak isi, bermacam-macam Quran yang kita punyai, tapi kada dibaca, tapi kada dikhatamkan, tapi kada diketahui isi kandungannya. Itu diumpamakan tadi seperti Yahudi, yahmilu asfar, seperti keledai yang membawa kitab-kitab kuning atau kitab-kitab yang besar yang bermanfaat. Nah itu. Wat Taurah fi aydihim wa hum lam ya'malu biha bil himar yahmilu kutuban wa laysa lahu illa thiqalul hamli min ghairi fa'ilatin. Jadi karena keledai yang bawa kitab tidak ada manfaatnya sedikit pun, tidak ada yang bisa diambil kecuali hanya uyuh membawanya karena beban yang sangat berat untuk membawanya. Wa qala fi khashyah al-baydawi, dikatakan dhammallahu ta'ala al-yahud bi annahum qurra'ut tawrah alimuna bima fiha wa fiha ayatun dalatun ala sihhatin nubuwati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa wujubil imani bihi walakinnahum lam yantafi'u biha mimma yunajjihim min shaqawatid darrain وَشَبَّغَهُمْ بِالْحِمَارِ الَّذِي يَحْمِلُ أَسْفَارَ الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ وَلَا يَنْتَفِعُ بِهَا. Jadi di sini ujar dikatakan, قَالَ الْحَشْيَحُ الْبَيْدَوِي. Di sana dikatakan, Allah Ta'ala mencela kepada orang-orang Yahudi. Karena sesungguhnya mereka itu qurra'ut Taurat. Mereka juga orang membaca kitab Taurat. عَلِمُونَ بِمَا فِيهَا. Mereka juga mengetahui yang ada dalam kitab Taurat. Wa fiha ayatun, di antaranya di dalam kitab Taurat itu terdapat ayat yang menunjukkan tentang sihhatun nubuwah, kebenaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya nih di dalam kitab Taurat itu sudah dijelaskan nanti akan datang nabi akhirus zaman yaitu yang bernama Ahmad atau Muhammad dan ini wajib untuk diimani. Akan tetapi mereka tidak melaksanakan itu. Malah dari ulama-ulama Yahudi sendiri menyembunyikan itu. Tadinya ada Nabi Muhammad akan lahir akhir zaman yang disebutkan dalam kitab Taurat.
bentuk postur tubuhnya begini, misalnya bola matanya begini, perawakannya begini, rambutnya begini, kemudian warna kulitnya ini, dan lain sebagainya. Semuanya itu diubah oleh orang Yahudi. Nah ini Pak. Makanya di sini Allah mencela sekali dengan orang Yahudi. Mencela, coba kitab Taurat, kitab yang diturunkan oleh Allah diubahnya. Nah itu. Kitab diubahnya. Karena mereka tidak menginginkan dengan Nabi Muhammad. Nanti kalau begitu orang-orang sesudah mereka, orang-orang sesudah Yahudi, begitu baca Taurat, oh Muhammad itu orangnya begini, 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 begini. Ternyata tidak sesuai dengan ahli Taurat. Padahal kitabnya sudah diubah oleh mereka. Itulah karena mereka kedengkian. Mungkin dulu sudah kita bahas dalam surah Al-Baqarah, kenapa Yahudi itu tidak menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi akhirul zaman, karena dia zuriatnya dari Ismail, bukan dari Ishak. Puluhan para Nabi itu dari Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, terus sampai ke Nabi Musa dan sampai ke Nabi Isa. Semuanya itu dari zuriat itu. Sedangkan Nabi Muhammad ini dari Muhammad, dari Ibrahim, Ismail, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu makanya dikatakan dalam Al-Qur'an itu baghyam bainahum, karena kedengkian mereka dengan Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad lahir dari depan Ismail bukan kehendak Nabi, itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa masalun, itu dia apa? Yang dikatakan dalam mana itu dalam surah Baqarah. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Limbah datang Nabi Muhammadnya, tahu bujur persis ciri perawakan dan lain sebagainya, mereka ingkari. Padahal dulu, ini kisah-kisah terulang, Pak. Dulu ketika mereka diserang oleh kaum kafir musyrikin, kenapa sampai berdoa? Ya Rabb, wahai Tuhan, Allahumma bihaqi Muhammadin, ya Allah dengan haknya Nabi Muhammad, allazi wajadtu na'tahu bit Taurah, yang sudah kami temukan atau ulun temukan ciri-cirinya, sifat-sifatnya Nabi Muhammad yang ada di dalam kitab Taurat. Unsurna, tolong kami ya Allah, menangkan kami ya Allah. Bertawassul, itu tawassul katanya baik. Kenapa mereka sampai menyebut nama Muhammad yang sudah ada dalam Taurat cirinya begini, 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 minta tolong. Falamma ja'ahum, ketika datang kepada mereka Nabi Muhammadnya, lahir Nabi Muhammadnya dengan membawa kitab Al-Quran, kafaru bih, mereka ingkari. Nah itu. Bisa mashtaru bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallah. Betapa jeleknya kata Allah orang Yahudi itu, dia menjual imannya, menjual keyakinannya, yang sebenarnya mereka harus beriman dengan Nabi Muhammad, tapi mereka telah menolaknya. Nah itu sebabnya, kenapa tadi? Karena keturunan. Nah itu, keturunan beda, lalu kata diimani karena Nabi Muhammadnya bukan dari kalangan ini, jadi mereka tidak menerimanya. Nah, di sini dikatakan demikian tadi, karena mereka tidak mengamalkan, nah sebenarnya kitab Taurat itu untuk menyelamatkan mereka min syakawati darain, dari kesengsaraan dunia dan akhirat. Diumpamakan seperti keledai yang tidak mau mengambil manfaat yang ada di dalam kitab Taurat itu. Bisa masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah, inilah jeleknya perumpamaan yang mana mereka mendustakan dengan ayat-ayat Allah, tidak beriman dengan ayat Allah yang telah menunjukkan tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mendustakan dengan ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumadh-dhalimin. Mun sudah nangkai itu, ayat-ayatnya aja didustakan, Nabi Muhammad nang pacang lahir akhir zaman tidak dipercayai, jadi jar Tuhan la yufiqul khair wa la yursilu bil iman. Nang kayapa Allah hendak memberikan taufik kebaikan kepada mereka, bagaimana mereka hendak mendapatkan keimanan, isi Tauratnya aja sudah tidak dipercayai. Isi Tauratnya aja sudah mereka campakkan di belakang mereka, dan isi kandungan yang berada dalam kisah Nabi Muhammad mereka sembunyikan. Tentunya Allah di sini menyatakan tidak memberikan petunjuk kepada mereka. Karena zaliman fasiqan, mereka orang yang zalim, mereka orang yang fasik. Qala adzabul ladzi zalamu anfusahum
ujar Atha menyatakan itulah mereka orang-orang yang menjalimi zalamu anfusahum, menjalimi diri mereka sendiri. Apa kezalimannya? Bitakdibihim lil anbiya, mendustakan mereka kepada para nabi-nabi. Summa qaddaballahu ta'ala al-yahud fi da'wahum annahum ahbabullah. Di sini pula Allah menjelaskan tentang membohongkan dengan dugaan atau prasangka, anggapan mereka mengaku-ngaku sebagai kekasih Allah. Kenapa tidak mengaku kekasih Allah, nabinya jadi dustakan? Kenapa tidak mengaku kekasih Allah, ayat-ayatnya jadi dustakan? Qul ya ayyuhal ladzina hadu in za'antum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannahu al-mauta in kuntum sadiqin. Di sini Allah mencela beliau. Qul, katakanlah ya Rasulullah, katakanlah ya Muhammad, dilyahuli haula'il ladina ta'udun, bagi mereka-mereka yang menganggap mereka itu orang-orang yang mendapatkan hidayah, mereka yang menganggap orang yang berpegang teguh, orang yang watam watur siku bimil ladiyahuliyah, orang-orang yang menganggap mereka adalah orang yang berpegang teguh dengan ajaran Yahudi, orang yang beriman dengan ajarannya Nabiullah Ibrahim. In za'antum annakum awliya'u lillahi min dunin nas in kuntum, jika kalian awliya'illah, in kuntum awliya'Allah, jika kalian itu sebagai para wali-wali Allah, kalau kalian itu mengaku sebagai kekasih-kekasih Allah, wa ahibba'u, dan pencinta-pencinta atau kekasih Allah, orang-orang yang menjadi Allah apa, sampai mengaku dengan abna'ullah, anak-anak Allah, sebagaimana yang kalian duga, sebagaimana yang kalian sangkakan. Ayatnya Tuhan kalau wujud tunai, wahai Allah Nabi Muhammad, katakan kepada Yahudi, pengakuan mereka wali, pengakuan mereka kekasih Allah, pengakuan mereka anak-anak Allah. Mun bujur, ujian Tuhan. Tamannaul mauta in kuntum sadiqin. Ay tamannau minallah, bercita-citalah, berkeinginanlah kepada Allah. Ayyumitakum, agar Allah mematikan kalian. Biar Allah memindahkan kalian dari alam nang dikatakan, jadinya dari alam dunia menuju kepada alam karamatullah, alam yang dimuliakan oleh Allah, alam yang dikatakan di sana terdapatnya surga-surga Allah. In kuntum shodiqin, kalau memang kalian itu benar, bi hadhihi dakwah, dengan prasangka kalian, dengan anggapan kalian. Aja Tuhan kalau mujur. Coba kalau orang mengaku wali Allah, mengaku kekasih Allah, mengaku orang yang dicintai oleh Allah, malah sampai mereka itu bukan itu aja pengakuan mereka. Ini semua adalah kebohongan-kebohongan yang ada dalam kitab Taurat. Kalau bujur, ayo Tuhan, mati. Ayo Pak, kita aja misalnya kita nih, menjujurlah kekasih Allah, mati kan keberatan Pak. Bukan itu saja yang mereka katakan, la yadkhulul jannata illa man kana hudan. Tidak ada yang masuk surga ujar orang Yahudi kecuali kami Yahudi yang masuk surga itu. Wah, coba itu Pak. Itu kitab Taurat yang sudah diubah oleh ulama-ulama Yahudi. Karena mungkin orang bodoh mengubah itu Pak. Itu maksud ulama-ulama mereka. Sampai surga aja mereka mengambil punya kita. Surga ini dan bagian yang lain. Kau masuk surga itu kecuali Yahudi. Wah, itu. Sampai juga dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan, walan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kami ini nih, kalau juga masuk neraka, jadi yang Yahudi kalau juga masuk neraka paling lawas seminggu. Surga ampun inya, kalau masuk neraka juga paling lawas seminggu. Oh itu baik. Karena mereka mengaku aulia, ahibba, abna Allah, itu pengakuan mereka.
Jadi ujar Allah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau bujur itu mereka dengan anggapannya, kalau itu bujur mereka dengan pengakuannya, suruh mati. Itu nah surga sudah mahadang. Wah, inilah mereka mati. Nah. Suruh mati. Fa inna man ayqana bi annahu min ahlil jannah, maka sesungguhnya kalau dia bujur-bujur meyakini dia min ahli surga dan mengaku dia sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah, sampai akhirat itu hanya khusus buat mereka, bukan buat yang lain. Nah, itu. Jadi Allah di sini qala Allahu ta'ala fadhihan lahum wa mubayyinan wamubayinan dikazbihim. Allah di sini menyatakan untuk menjelekkan mereka. Allah di sini menyatakan untuk menjelaskan tentang kebohongan mereka. Jadi ujar Tuhan, wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Jadi ya Allah telah kedarapannya Nabi Muhammad mau mati. Wala yatamannahu maut, kedarapannya hendak mati. Bihalin minal ahwal, dalam keadaan apa saja, kadahokan matinya. Kenapa jadi kadahokan mati? Bisa babima asnafuhu minal kukri wal ma'asi wa takdibi Muhammadin alaihi salatu wassalam. Nah, ini kan disebabkan karena mereka nanggawian mereka nang dahulu-dahulu itu, mereka ingkar dengan kitab Taurat, mereka merubah dengan kitab Taurat, mereka mendustakan dengan ayat-ayat atau isi kandungan yang ada di dalam kitab Taurat, dan juga segala perbuatan maksiat yang mereka melakukan, dan selain itu juga mendustakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Lusi, dikatakan oleh al-Lusi dalam kitab al-Lusi, lam yatamanna ahadul mauta minhum. Jadi ujar dalam penafsir al-Lusi dikatakan tidak seorang pun yang menginginkan mati. Sampai tokoh ulamanya yang paling hebat, yang mengaku wali, yang mengaku ahibah, yang mengaku aulad, atau mengaku anak abanaullah, tidak ada sikung pun yang menginginkan mati. Li'annahum kanu muqinina bisadaqati alaihi salatu wassalam wa'alimu annahum lam tawannaul mautalamatu insahatihim. Karena dikatakan, atau dalam hadis tulis dikatakan, jadi ujar al-Lusi menyatakan mereka tidak seorang pun menginginkan kematian. Sesungguhnya kalaulah mereka juga menginginkan kematian, mereka akan tahu bahwa mereka akan mati pada waktu itu, pada saat itu juga. Kedua mati baik. Makanya ujar Nabi, walladhi nafsi biyadi, demi aku, ujar Nabi, di dalam genggaman zat Allah subhanahu wa ta'ala, la tamannaul maut, ada harapan yang itu hendak minta mati. Kada harapan ini wani hendak memati-mati. Minal kufri amin ma baqiya alaihi ala zahriha min yahudiyin illa mat. Kalau inya ingin mati, bercita-cita mati, ujar Nabi Muhammad, kalau sampai wani itu mengucapkan, matikan saja kami, tidak seorang Yahudi pun akan tersisa di muka bumi ini, mereka akan mati. Wah, itu Nabi Muhammad menyatakan. Sampai Nabi Muhammad bersumpah baik, demi aku, ujar Nabi, di dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala, kalau Yahudi itu berani mencita-citakan dengan kematian, maka tidak ada tersisa satu orang Yahudi pun di muka bumi ini, mereka melainkan mereka akan meninggal dunia. Berarti kada waninya baik. Kan kada bujur dugaannya itu. Wallahu alimun bizzalimin. Dan Allah itu maha mengetahui, alimun bihim. Allah itu lebih tahu dengan kondisi dan keadaan mereka. Dan Allah itu lebih mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka, daripada kezaliman, keingkaran, kekufuran. Nah ini. Maka dari itu mereka tidak menginginkan dengan kematian itu. Nah, cuma bapak jual itu berkabaan wajah. Bahasa sangka aja, tapi kata bujur. Nah itu. Qul innal mautal ladzi tafirruna min fa innahu mulaqikum.
Jadi ujar Allah Ta'ala, kul katakan ya Muhammad, walaupun Yahudi tadi mengaku ini, ternyata disuruh mati kada wali juga. Nah lalu pulang ujar Tuhan, kul katakan ya Rasulullah, katakan wahai Nabi Muhammad, innal mautan ladhi tafirruna min, sesungguhnya kematian yang mereka melarikan diri daripadanya. Mereka mau bersembunyi dari kematian, mereka mau membebaskan diri dari kematian. Jadi dikatakan inna hadzal maut alladzi tahrubuna bihi tahrubuna min, sesungguhnya kematian yang kalian berlari daripadanya, kalian takut dengan kematian daripadanya, wa takhafun, takutan mati. Tapi jangan jadi tentang wani mati, Pak. Idan ya, jangan jua. Siapa takutan lah mati, takutan lah aja sini. Takutan boleh aja. Jangan juga, Pak, apa mati itu aja sini. Jangan juga ditentang. Kalau menentang sombong, Pak. Ini itu. Nah, Yahudi takutan mati, Pak. Jadi ujian Allah Ta'ala. Tuh, padahal lawan Yahudi takutan mati. Bisa bunyi kemana aja. Nah, hatta bilisanikum fa innahu mulaqikum, jadi ujar Allah fa innahu atikum la mahala, mati itu pasti datang, kada kawa hendak disembunyikan, kada kawa kita hendak melindung daripadanya, la yanfa'ukumul firar minhu, kada ada manfaatnya kita hendak membuka-buka daripada mati. Obanglah sembunyi. Misalnya ada nyamuk kalau menyengat seekor aja mati gitu nalah. Lalu kita bersembunyi di tempat nang paling tinggi apalah gitu kan. Bangunan nang sudah dibikin tidak semut pun bisa masuk. Memangnya bisa kita lari daripada kematian? Enggak kan bisa ujar Tuhan. La mahala, tidak mungkin. La yanfa'ukumul firar min, ada manfaatnya hendak berlari-lari daripada mati. Mana aja buka, mau keluar negeri kemana, ada manfaatnya. Mati itu pasti datang. Kan? Mau kada si matian pulang, alih jua pulang, Pak. Kita takutan mati, pokoknya pian kada si matian. Kada mati-mati, ya, Pak. Umur sampai 150 kada mati-mati, tapi kada buat apa-apa lagi. Nah, ini aja ditilap nah. Makan disuapi, minum disuapi, behera ditakayakan, bekami ditakayakan, bangun dibangunakan. Muyak begininya pe menggaduh itu. Mbah ya. Manusia ini pun punya kebetulan. Kita baca surah Yasin. Wa man nu'ammirhu nuqqis. Jadi di Tuhan siapa nang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan inya ke asalnya. Ya amang anak ya Pak, kanak-kanakan tuh ya Pak, bayi. Nangis, makan menangis, behera menangis, nah bakami menangis, seberat menangis. Nah pun lagi itu, nah itu kasih matian pulang, susah pulang, namang gaduh matian, tinggal serongan saja. Serba salah juga lah. Maunya tuh hendak kada mati. Kada mati ngali juga. Mati kada hendak juga. Nah itulah. Mati apa hidup segan mati tak mau itu namanya. Serba salah hidup ini baik. Makanya Tuhan tuh sudah menciptakan manusia itu demikian. Nah itu. Sudah diciptakan oleh Tuhan demikian. Ada hidup, ada mati. Jadi mati itu adalah tempat peristirahatan. Nah itu. Istirahat apa? Mati itu tempat beristirahat. Nang tadinya capek, bekerja siang malam, banting tulang, keras keringat. Mati, istirahat. Ampih de begawi. Nah. Nang tadinya zikir, ngaji, sholat, ke masjid, majlis taklim. Mati, sidin. Istirahat, sudah sidin kada sumbahyang lagi. Istirahat, sidin kada ngaji lagi. Istirahat sini kada kembali stalin lagi. Nah itu mati istirahat. Nang berbuat kezaliman, berbuat kemungkaran, merusak di muka bumi, mati sidin. Istirahat sidin kada berbuat dosa lagi. Nah itulah kematian. Kematian ini tempat peristirahatan terakhir. Nah itu.
Ya punya matinya bagus, alhamdulillah punya kada bagus nangalih ni baik. Ya julun tadi, ujar takutan baik siapa kan takutan. Mati ni masuk kubur. Masuk kubur. Malam ini masuk, waliyazubillah ni kita berlindung benar. Dapat azab kubur sampai hari kiamat pun azabnya ini kan tanggung ya Allah siang malam. Dan makanya bagus saja berdoa. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil qabri wa min azabin nar wa min fitnatin nar. Itu pang kita takutan baik, jujur. Nah, jalan ta'ala, eh Yahudi kamu kemana? Nak kemana? Nak kemana? Nah kemana lari? Takrubuna minhu, kalian lari daripada kematian. Wa takhafun, takut dengan mati. Anta mannau hatta bilisanikum fa innahum mulaqikum. Tuh ya Tuhan, mati itu akan mendatangi kalian. Tidak ada manfaatnya kalian al-firar minhu. Kaqaulihi ta'ala, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana aja kalian berada, ujar Tuhan, kematian itu akan menyusul kalian. Kematian itu akan mendatangi kalian. Kematian itu akan menjumpai kalian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, meskipun kalian berada di sebuah tempat gedung indah, kokoh, mewah, tidak ada yang bisa memasukinya. Semut pun kada kau masuk, nang naran malaikat. Nang naran malaikat itu pasti datang. Cuma ada aja malaikat nak kada masuk ke rumah Pak Ai. Nah, jadi ada orang salah paham. Cari amalan nang kira-kira malaikat nak kada masuk ke rumah. Jorong andaki di rumah tu nak anak anjing, patung, alat-alat musik, malaikat kada masuk ke rumah. Jadi andaknya sidino. Patung-patung, anjing-anjing, alat musik. Tu nang kada masuk tu malaikat rahmat. Nang tukang cabut ni masuk taros. Kamal aja buka, datang terus. Tuh kau tak kau diandaki, jangan yakin kita tuh kan. Kalau ada puyangnya diandaki apa jar apa? Diandaki. Sama apa? Atau tali handuk pak? Nah, iya puyang. Malaikat muncul ya, ada mau masuk rumah. Nah, malaikat nak masuk rumah. Dia di rumah tuh ada anak anjing. Tuh orang masuk rumah. Makanya Nabi itu berjanji lawan malaikat. Nah, apa aja Nabi naik malaikatnya jam karet kada datang-datang. Biasanya mungkin datang dah, kada datang-datang. Sekalinya di bawah apa, model di bawah meja, model di bawah apa tuh ada anak anjing. Oh, ini yang menyebabkan malaikat kada hadir. Itu malaikat rahmat, bay. Jadi ada kisah orang dahulu tuh, sidin hendak mati sudah. Wah, diandaki alat musik bakulingan. Di sekitar oksidin deh, diandaki patung-patung, biar malaikatnya kada datang. Itu malaikat rahmat. Nah, tukang cabut deh, pian. Kada kau diandaki macam-macam, kada kau dijagai, tadi. Makanya lah. Ba innahum mulaqikum. Datang taros beliau tuh. Makanya kita nih, baik. Jangan juga takutan benar lawan mati. Betakutan lawan mati, bersimpan-simpan kemana-mana. Mun mati juga. Baik bongkai-ongkai hai. Pacang mati juga kan itu, Bang. Orang miskin itu andalannya itu aja. Bapak basugi-sugi behimat-himat dia mati juga. Ujar. Sini kan dapat duit, Bang. Cuma nang nyaman berduit juga. Di sini berduit mati juga, miskin mati juga, nyaman nang mati berduit juga, Bang, di sini. Nah, itu. Mbah ya. Mun mati nang berduit kan kipayahnya 100, Pak. Dua buah masjid bisa nak menyembahyangkan. Oh, maju ulama besar. Bila mati, kipayahnya 100. Harayat nang mati sing duitan belima nang nyembahyangkan. Lain juga malah. Ini nyaman sugih juga berarti. Nah di sini summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Nah, karena mati di kada kawa ujar tu ya Allah taala, kamu Yahudi tidak akan bisa bersimpan di manapun. Kalian akan dikembalikan kepada alam gaib, alam syahadah, alam nang gaib, tapi kalian tahu semua apa yang kalian lakukan. Ah, ini nih.
summa turji'una atau turji'una ilallah, kalian dikembalikan kepada Allah, tidak ada yang tersembunyi lagi di sana, semuanya itu akan diberitahu. Fayunabbiukum bima kuntum ta'amalun, itu semua kita dikembalikan ke alam gaib, ke alam yang kita melihat dengan semua amal perbuatan kita. Fayunabbiukum, maka kami akan memberitahu kepada kalian bima kuntum ta'amalun, dengan apa yang kalian lakukan dalam hidup kalian. Ah, ini baik. Jadi untuk mengganjar. Makanya ujar Nabi, munangka itu kita dianjurkan aksiru min zikri hadimil laddat. Perbanyaklah ujar Nabi mengingat-ingat dengan sesuatu yang bisa memusnahkan kelezatan. Perbanyaklah kita mengingat-ingat dengan sesuatu yang bisa menghilangkan lezatnya seseorang dengan dunia ini dan isi-isinya. Apa itu kematian? Banyaki ujar Nabi mengingat mati. Apa itu mati? Jadi ada kalau mendengar, mungkin pernah mendengar bahasa begini, belah. Matikanlah diri Anda sebelum Anda mati, ya Allah. Kalau orang bahari itu, Pak, orang bahari, paling orang bahari nang kai-kai nang tuha-tuha itu, nah itu presiden. Kalau sudah tuha itu nukar kapan? Kan kapan sudah nukar, Pak? Nang sudah umur para 70, 65 itu sudah nukar. Tahu pian itu sudah nukar, Pak. Jadi orang bahari, orang bahari pian mengisahkan. Kain kapan sudah nukar, Sidin? Nah. Ada nang mulah tebelah di rumah itu sudah. Nah, tebelah ulah Sidin sudah nak bentuk ya, Pak. Jadi bila pena sumbah yang pena koler, tahajud pena kada bangun-bangun, masuk dalam situ. masuknya aja takutan, Pak. Ya Allah. Ulun bisi kaforakan, Pak. Melihat keranda aja umpanya menggatal, takutan benar. Maka sudah nak para kawin, melihat keranda aja takutan benar, mau ambulan takutan benar, mulai trauma nang kayak apa kan. Itu sekali-sekali diantar di keranda aja nah. Lah. Kita ini perlu, Pak. Itu ulama bahari itu, Pak. Jadi belinya pina koler-koler, bayi ibadah, guring semalaman di tebelah itu nang kayak apa? Nyaman. Ini mengingatkan, termasuk ini aksiru min zikri hadimil laddat, perbanyaklah mengingat-ingat dengan kematian. Tabala sudah ada di rumah, kain kapan sudah ada di rumah. Ini dia mamanya ini payah benar Tuhan. Enak anak benar mati. Nah itu. Tapi mun dipenderi kawin, hendak kawin pulang sih. Kada nak mati pulang kan itulah. Nah itu bujur Pak, itu ulama bahari gitu mengingatkan diri. Nah, jadi sampai ada pula istilah bahasa begini, Pak. Matikanlah diri Anda sebelum mati. Nah, kayak apa maksudnya? Orang mati. Nah, nih, orang mati itu kada bergerak kalau, Pak. Ini ilmu. Jadi orang belajar tasawuf itu di situ Pak filsafatnya. Orang belajar tasawuf memandang itu hidup nang dipandang, memandang itu mati nang dipandang itu hidup. Memandang mati nang dipandang hidup. Lain nang pandangan hidup tuh lain lagi deh tuh. Tuh tasawuf nang mana nih tuh? Tasawuf modern kah? Tasawuf apa nih tuh? Tuh lain nih tuh. Loh, memandang hidup ya. Apa dipandang hidup, memandang hidup. Nah, tuh lain lagi, baik. Tuh lintas haup nih tuh. Ini kisahnya ini nang memandang mati nang dipandang hidup. Ya, itu bahasa itu bahasa orang belajar tasawuf itu, Pak. Maksudnya memandang itu mati nya kayak apa? Kita nih memandang pandangi dunia seberataan ini. Manusia pandangi. Anggaplah kita ini mati. Bagaimana orang mati tidak punya keinginan, tidak punya cita-cita, tidak punya emosi, tidak punya marah, tidak punya nafsu dan lain sebagainya. Mati. Orang mati. Nang hidup itu siapa? Allah. Jangan hendak mengatur kehidupan. Kan bergeraknya Allah. Maksudnya Allah memberikan zat yang maha hidup.
karena ada zat mahid manusia bergerak, manusia berucap, manusia bertingkah, manusia melakukan macam-macam. Kita nak memandang mati, jangan berkomentar, diam aja. Nah itu baik. Kalau bahasa Qur'annya, wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Dialah Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian lakukan. Gawian manusia Allah menciptakan. Ada bedanya kita melihat TV, sinetron. No, sinetron. Oh, sinetron begini-begini. Kalau pengen menghalangin antara jadi sinetron itu. Jangan Pak Pian dan kasana Pian dijerumuskan musuh Pian itu. Pian dibunuhnya. Kau lebih menghalangi. Ada kawan di sutradara, dia sudah kuatur kisahnya. Nah jadi kita nak memandang itu mati. Kada kau buat apa-apa. Jangan berkomentar. Jangan macam-macam. Dah, itu sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupan ini. Itu sudah di apa bahasa lain. Sudah diciptakan oleh Allah. Makanya di lun sering lun memancing-mancing sindepian. Itu nah surah Ad-Duha mengisahkan tentang Nabi Muhammad. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'inan fa'aghna. Bukankah Allah menemukan kamu ya Muhammad sebagai yatim? Lalu Allah lindungi Nabi Muhammad itu miskin, Allah sugihakan. Nah, pertanyaannya, terdahulu Qur'annya kah, terdahulu kisah Nabi Muhammadnya kah? Munpian membaca Qur'an, membaca sejarah Qur'an, Qur'an itu turun ke Nabi Muhammad dalam usia sini 40 tahun. Itu Qur'an yang turun ke dunia. Tapi Qur'an yang di Lauhil Mahfuz itu sudah ada. Jadi surah Ad-Duha itu sudah ada di Lauhil Mahfuz itu surahnya. Kisahnya itu kemudian. Nah, aja waktunya habis. Ini ada almarhum minta dibacakan tahlil dan doa. Yang pertama Haji Imran bin Haji Ismail, Haji Mu'in bin Haji Ismail, Hajjah Bahriyah binti Anang Tamam, Hajjah Hadijah binti Kadri, dan Haji Hussein bin Haji Imran, dan juga seluruh arwah abah mama kita, keluarga kita, sanak saudara kita, acil nini, sabar taan. Nah, kita hadiahkan juga sama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil